Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian saya pendeta Antoni Chang Salam kepada seluruh jemaat setiap pendengar firman Lewat lembaga Antoni Chang, Ministry Internasional Ibadah Lakshmi hari ini temanya adalah Kedewasan Rohani Part 21, bagian ke-21 Kontemplasi Part 47, kontemplasi bagian ke-47 dan firman Tuhan kita ambil dari satu bagian yaitu dari 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 14 demikian firman Tuhan Tuhan mengutus Nathan kepada Daud ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya Ada dua orang dalam suatu kota yang seorang kaya yang lain miskin Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya, bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya, dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi, ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu, Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya empat kali lipat karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel." Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah berikan isi rumah tuanmu kepadamu. Dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup. Tentu ku tambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan? dengan melakukan apa yang jahat di matanya, Uria, orang head itu, kau biarkan ia ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amun. Oleh sebab itu. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku. Dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan: bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab... Engkau telah melakukannya secara tersembunyi tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati walaupun demikian. Karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Amin. Saudara-saudara sekalian, Firman Tuhan sudah kita baca, sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak setiap jemaat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca Firman-Mu, kami sudah mendengarkan Firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hambamu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana, boleh memberitakan firman Tuhan dengan tepat dan benar, dalam bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami ingin Tuhan, rumah tangga kami akur. Kami ingin rumah tangga kami bahagia dan langgeng sampai hari tua. Kami butuh firman sebagai penuntun hidup, kami butuh firman sebagai pembaharuan hidup kami untuk hidup terus-menerus berkenan kepada Tuhan. Kami siap hati, kami siap pikiran, kami siap iman untuk diberkati oleh kebenaran. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat sekalian. Apa kabar? Saya berharap saudara-saudara baik-baik saja. Saudara-saudara sekalian, kebaktian Lakshmi hari ini temanya adalah kedewasaan rohani bagian ke-21 kontemplasi bagian ke-47. Dan seperti biasa saudaraku, subtema yang kita bahas hari ini adalah problematika perselingkuhan. Problematika perselingkuhan. Saudara sekalian, tema hari ini saudaraku sama seperti tema kedewasaan rohani minggu-minggu yang lalu saudaraku tema hari ini akan diambil dari 17 khotbah seri yang ada di lembaga Antoni Chang Ministry Internasional YouTube channelnya integrate dengan 17 khotbah yang sudah dikotbahkan. pertama kedewasan rohani bagian yang ke-11 yaitu problem pasangan hidup kedewasan rohani bagian ke-12 tentang dosa ranjang. Kedewasaan rohani bagian kelima tentang sinful nature dan the book of satan. Di sana saya membahas power, money, and lust. Kuasa, uang, dan nafsu berahi. Kemudian juga tema tentang keharmonisan rumah tangga, satu seri. Kemudian tentang kepahitan rumah tangga, satu seri. Kemudian tentang Ketika dosaku diampuni tiga seri dan juga juga tiga seri tentang peringatan pengampunan dan hukuman Tuhan. Jadi total khotbah hari ini Saudaraku, khotbah kedewasaan rohani seri ke-21 adalah integrated dengan 17 khotbah yang sudah dikhotbahkan di lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Oke okay, Saudaraku, sekarang kita mulai step by step. Problematika perselingkuhan di Alkitab, saudaraku, tidak ada kata "perselingkuhan". Di Alkitab selalu dipakai kata "perzinahan", jadi "perzinahan" dengan "perselingkuhan" itu sinonim, saudaraku. Yang kita bahas, problematika perselingkuhan adalah dalam konteks suami istri. Oke, okay? dalam konteks suami istri, nah, saudara perlu menyimak dengan tepat. Mengapa tema ini saya bawa pada khotbah kedewasaan rohani di part 21 ini? Sekitar enam bulan terakhir, soraku, sekitar enam bulan terakhir ini, saya melayani lima pasangan suami istri yang sudah terlibat perselingkuhan. Lima pasangan suami istri yang sudah terlibat perselingkuhan. Saya sedang melayani seperti itu. Mereka yang terlibat perselingkuhan itu seraku, ada yang pernikahannya di bawah 10 tahun, ada yang usia pernikahannya di atas 10 tahun, ada yang usia pernikahannya di bawah 20 tahun seraku. Jadi ini sangat bervariasi usia pernikahannya. rata-rata nah, terancam perceraian, terancam perceraian. Oleh sebab itu jemaat sekalian, maka saya akan membawakan khotbah di kedewasaan rohani part 21 itu tentang problematika perselingkuhan. Oke jemaat, kita lanjut step by step. Perlu menyimak. Jadi saudara-saudaraku, khotbah hari ini seperti biasanya menggunakan platform yang sudah kita bangun. Alkitab menjadi sumber daripada seluruh kehidupan kita, merubah secara totalitas hidup kita, dan membangun rumah tangga kita dengan baik. Dan Alkitab ini ke atas bertobat terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Yang ke bawah, you punya heart and mind. Sebelah kiri, knowing self, knowing God. Sebelah kanan, Christian worldview, faith in Christ, and intimacy with God. Jadi semuanya menjadi satu mata rantai yang kuat membangun rohani kita bertumbuh secara seimbang bertumbuh dengan baik. Oke jemaat dan khotbah hari ini menggunakan integrative thinking dengan level berpikir aplikasi dan analisa. Level berpikir aplikasi dan analisa. Oke, saudaraku. Sekarang kita lanjut pelan-pelan. Saudara-saudara sekalian, problematika perselingkuhan ini saya akan bahas dalam bentuk lima kotak. Saudara perhatikan, lima kotak. Langsung direct saudaraku ya, lima kotak. Kotak yang pertama saudaraku, kotak yang pertama. Siapakah pelaku perselingkuhan? Itu kota pertama. Siapakah pelaku perselingkuhan? Saudara-saudara sekalian, tadi saya sudah menjelaskan bahwa yang kita bahas problematika perselingkuhan itu, perselingkuhan itu dalam konteks suami istri. Dalam konteks suami istri. Siapakah pelaku perselingkuhan? Yaitu suami istri. Ada yang suaminya selingkuh, istrinya tidak ada yang istrinya selingkuh, suaminya enggak. Ada yang dua-duanya selingkuh, istri juga selingkuh, suami juga selingkuh. Dalam hal istriku kita bahas tentang perselingkuhan lawan jenis ya. Saya tidak bahas tentang sesama jenis surahku. Perselingkuhan lawan jenis, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Oke? Nah, sekarang perhatikan. Kalau demikian, dari kalangan mana saja bisa terjadi perselingkuhan itu semua kalangan, semua status, baik yang miskin maupun yang kaya, baik yang bisnismen maupun yang konglomerat besar, baik yang rohat jemaat maupun rohaniawan, dari rakyat kecil sampai raja. Alkitab yang kita baca tadi itu, itu Daud adalah raja, terlibat perselingkuhan atau perjinahan. Oke okay, jemaat sekalian. Jadi dari semua kalangan itu bisa sudah terjadi. Oke. Okay? Dan itu terjadi dalam tahap pernikahan yang seperti apa Pak Pendeta? Pernikahan yang lima tahun ke bawah bisa terjadi. Pernikahan yang 10 tahun ke bawah bisa terjadi. Pernikahan yang 10 tahun ke atas, iya. Pernikahan yang 20 tahun ke atas, yang usia pernikahannya sudah 20 tahun ke atas, bisa oleh sebab oleh sebab itu harus hati-hati jemaat sekalian. Harus hati-hati dalam hal ini. Jadi pelakunya adalah suami istri, saudaraku, dari semua kalangan bisa terjadi. Usia pernikahan sangat bervariasi. Kemudian kita perhatikan lagi. Lantas, siapa-siapa yang diajak berselingkuh? Siapa-siapa mereka? Jemaat menyimak. Orang-orang yang diajak berselingkuh itu, suraku juga sangat bervariasi. Bisa sesama karyawan, bisa bawahan, bisa atasan, bisa juga jemaat, bisa juga pendeta, bisa juga pembantu, bisa juga supir, bisa juga teman main, bisa juga teman sport, bisa juga dengan wanita penghibur. Ya, jadi saudaraku, siapa-siapa orang yang diajak berselingkuh sangat banyak ragamnya. Oke, okay? ini kotak pertama, saudaraku. Jadi saya membuka suatu wawasan untuk setiap kita melihat posibilitas terjadi perselingkuhan itu sangat besar karena menyangkut seluruh aspek kehidupan orang, menyangkut semua lingkungan, semua status, saudaraku. Kita hidup dalam society masyarakat. Ring 1, ring 2, ring 3, dan seterusnya Jadi terjadinya perselingkuhan itu Posibilitinya sangat besar Oke okay? Saya langsung lanjut ke kotak kedua Saudara sekalian Pada saat kita bahas kotak kedua Kita berpikir begini Apa penyebab daripada perselingkuhan itu? Apa penyebab daripada perselingkuhan itu? Nah ini kotak kedua menjadi center Dari pembahasan kita hari surahku kita sering berpikir perselingkuhan itu akan menghancurkan rumah tangga betul. Tapi mari kita pikir sedikit ke belakang dulu. Apa penyebab daripada perselingkuhan itu? Ini kota kedua ya. Apa penyebab? Faktor X apa yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan? Tiga poin, serahku. Poin pertama, faktor hubungan suami istri. Nah ini berat. Jemaat harus menyimak, jebak berat ini. Saudara-saudara sekalian, suami istri yang terlibat perselingkuhan, baik istrinya selingkuh atau suaminya yang selingkuh, baik dua-dua selingkuh, itu bisa terjadi karena sudah terjadi problem dalam rumah tangga itu. Pasti, pasti jemaat sekalian, saudara-saudara menyimak memang dalam berubah tangga, kalau saudara ikuti khotbah saya, tema tentang pasangan hidup, tema tentang problematika dalam hidup berpasangan, enam seri itu suraku. Di dalam kehidupan rumah tangga itu, pasti banyak terjadi perbedaan pendapat, cara berpikir, cara menangani masalah, dua pribadi yang berbeda, karakter yang berbeda, itu bisa menyebabkan banyak problem, gesekkanlah, atau juga omongan suruh aku tetapi harus diselesaikan. Kalau tidak selesaikan, ujungnya bisa menyebabkan terjadinya perselingkuhan. Nah, saya katakan tadi, kotak kedua itu faktor X. Apa yang menyebabkan perselingkuhan itu? Poin pertama adalah faktor hubungan suami istri. Saudara sekalian, suami istri yang hubungannya dekat, hubungannya bagus, saling terbuka, saling bisa memahami tidak saling mencurigai, terjadinya perselingkuhan itu sangat kecil prosentasenya. Bagi suami istri yang hubungannya rusak, saling curiga, saling tidak percaya lagi, saling tidak menghargai, sudah terjadi gesekan, tidak diselesaikan, ya, udah saling menutup diri, kemanapun, kemana pergi pun tidak dikasih tahu, itu sudah terjadi saling curiga. Terjadi saling menyimpan sesuatu Sudah ada rahasia masing-masing Nah suami istri yang seperti itu suruh aku, possibility terjadi persingkuan itu 150% suruh aku. Pasti <tuh> Istri merasa Suami sudah tidak peduli dia Suami merasa Istri juga demikian Suami merasa Istri sudah tidak menghargai dia Istri juga demikian rasanya Sudah rasanya tidak cocok rasanya itu kok tidak diperhatikan lagi, kok tidak diajak kemana-mana lagi, kenapa menjadi dingin suasananya? Itu problem paling besar terjadi perselingkuhan, jemaat sekalian. Iya, kita beri contoh, suami istri sama aja. Kalau istri sudah jarang diperhatikan oleh suami, ada orang lain memperhatikan terjadi perselingkuhan, loh, aku. Kalau istri, kalau suami sudah jarang diperhatikan oleh istri. Sementara suami di luar sana ada orang yang memperhatikan dengan amat baik, pasti terjadi perselingkuhan. Itu terjadi. Jemaat menyimak khotbah hari dengan baik. Terutama pasangan-pasangan yang sedang saya layani. Perhatikan apa yang saya khotbahkan. Jadi sudah terjadi problem gesekan dalam rumah tangga itu. Udah saling tidak trust. Udah saling menyimpan rahasia, udah saling merasa tidak bisa dipercaya, ada rasa sakit hati, ada rasa kepahitan di dalamnya, maka rumah tangga itu udah something wrong, saudaraku. Baru terjadi perselingkuhan, itu loh, zaman sekalian. Saya stop pelan ya, siapapun kita. Saudara yang sedang mendengar khotbah hari ini, ya. saudara ada di kota manapun, di negara manapun. Kalau dalam rumah tanggamu sedang terjadi seperti itu, saudara hati-hati. Suamimu sudah tidak percaya kamu lagi, saudara hati-hati. Suami kamu sudah tidak perhatikan kamu lagi, saudara harus hati-hati. Mungkin dia sudah perhatikan orang lain. Istrimu itu sudah cuek. Istrimu itu sudah acu tak Acuh Istrimu tuh merasa, you mau pulang ke rumah juga oke. Okay. Tidak pulang juga nggak apa-apa. Itu sudah lampu merah, saudaraku perselingkuhan sudah di depan pintu. Begitu loh jemaat. Perhatikan kotak kedua ini. Perselingkuhan terjadi karena hubungan suami istri sudah retak. Udah saling mencurigai. Itu loh. Kasus-kasus saya lain ini rata-rata seperti itu. Suami saya, Pak. Pergi kemana-mana, mau saya kontak, teleponnya mati. Sampai 3 jam, 5 jam baru hidup Ditanya, dia bilang lagi meeting Ya saya curiga pak, itu kasusnya Istri saya pak Saya tanya apa kemana, nggak mau jawab Rasa-rasanya hidup dia, dia sendiri bukan urusan saya lagi Ya art artinya lulu gua-gua Ya dia bisa, saya juga bisa pak Itu terjadi jawab sekalian Sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun Gesekkan seperti itu Lama-lama sudah tidak trust each other yeah. Sudah tidak trust each other Inilah biang keroknya Inilah penyebabnya terjadinya perselingkuhan itu Masih ingat korban saya Tentang hidup problematika dalam hidup berpasangan 6 seri itu Mengapa seorang istri atau seorang suami setelah punya anak, punya istri, punya suami bisa jatuh cinta lagi kepada lawan jenis yang lain. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan kriteria yang dia mau dalam diri istrinya. Dia ingin istri yang lembut, dia tidak mendapatkan kelembutan itu. Sementara kelembutan itu dia terima dari temannya, karyawannya, teman mainnya, terjadilah suraku friksi seperti itu, friksi seperti itu, maka terjadi di other woman, terjadi di other man, ada will, ada pill, itu loh penyebabnya jebat sekalian. Hati-hati ya dengan hal ini. Hati-hati sekali. Itu baru kotak kedua, faktor X yang baru yang pertama loh. Masalah hubungan suami istri sudah nggak baik. Dan dibiarkan tambah lama, tambah bahaya. Masalah uang pun, uang gua, uang lu, sudah tidak ada rasa cinta yang kuat lagi, saudara sekalian. Udah seperti masing-masing, tapi tinggal satu rumah. Itu bisa yang pernikahannya di bawah lima tahun. Itu bisa yang pernikahannya di atas 10 tahun. Itu bisa pernikahannya di atas 20 tahun. Bisa. Jadi sudah masing-masing, begitu saudaraku Ada rasa merasa tidak dihargai oleh istrinya. Merasa tidak dihargai oleh suaminya. Merasa dianggap tidak ada oleh istrinya dianggap hina oleh suaminya bisa begitu itu poin pertama kotak kedua poin pertama poin kedua masalah self masalah kepribadian hati-hati ini poinnya itu detailnya seorang masuk ke khotbah ke dewasa rohani bahan kelima yaitu tentang sinful nature and the work of satan Nah, kotak kedua poin dua apa? Kotak kedua poin kedua apa? Self diri sendiri. Self diri sendiri menyangkut masalah power, money, and lust. Menyangkut masalah kuasa, uang, dan nafsu berahi. Masalah diri sendiri. Lihat itu Daud. Daud berkuasa, ada power. Soal uang, dia raja. Masalah nafsu berahi, saudaraku, dia bisa buat apa saja. Maka terjadilah perselingkuhan. Dia mengambil istri orang Bahkan menghilangkan nyawa anak buahnya Uria itu suraku Itu kekejian di mata Tuhan Jadi saraf kita ini surah sekalian Baik pria maupun wanita sama saja Harus hati-hati Istri kaya raya Punya uang Suami nggak punya apa-apa Bisa terjadi perselingkuhan. Bisa Karena istri merasa Aku punya uang Mau apa aja terserah saya suami merasa saya tidak dihargai lagi. Saya pergi cari orang yang bisa hargai saya. Karena saya uangnya sedikit. Bisa begitu. Ya. Masalah power. Siapa yang lebih berkuasa? Orang berkuasa, diri berkuasa. Gampang sekali membuat kejahatan aku. Iya. Apalagi mengenai las, Nah ini harus hati-hati. Setiap diri kita harus tahu diri kita Surahku Ya. Jika saudara orang memiliki las nafsu berahi itu yang besar, ya, libidonya tinggi, saudara harus hati-hati. Perselingkuhan itu sangat posibilitas terjadi sangat besar. Maka kita harus perhatikan diri kita. Di sini letak fungsinya suami istri itu. Jadi istri memahami suaminya, suami memahami istrinya dalam bentuk banyak hal. Termasuk masalah las nafsu berahi itu. Harus dijaga. Suami jaga dong itu istri, istri jaga dong itu suami, kan begitu? Rata-rata pelayanan yang terjadi masalah perselingkuhan, suraku mereka sudah something wrong dalam hubungan suami istri itu, sudah merasa hal yang kurang nyaman, sudah merasa something wrong dalam hubungan suami istri itu, sudah tidak nyaman, maka mereka kecendungannya mencari orang lain itu sebabnya. Jemaat menyimak gak korban ini? Perhatikan baik-baik hmm. Masalah hubungan suami istri itu Seorang paling tahu ya Kalau suami istri itu ada problem cepat selesaikan Cepat selesaikan Jangan disimpan satu, dua, tiga Lama-lama big question mark Lama-lama tanda tanya Lama-lama curiga itu muncul Itu rumah tangga jadi bahaya bos Jadi bahaya itu rumah tangga Dengarkan apa yang saya kotbah hari ini dan lihat diri kita masing-masing. Kelemahan kita di bidang apa? Kalau kamu istri yang genit, you harus hati-hati. Kalau kamu suami yang genit, harus hati-hati. Possibility untuk perselingkuhan itu sangat besar. Istri saudara tahu dia punya suami seperti apa. Suami tahu istrinya kayak apa. Mereka tahu itu. Karena mereka saling memiliki. Mereka hidup mungkin sudah lima tahun, 10 tahun. Tahu bagaimana Personality daripada pasangannya Penting ini, sudah dengarkan Oke, okay? kota kedua, poin satu, poin kedua selesai Poin ketiga Faktor X terjadinya persinggungan, kenapa? Karena pergaulan hidup Pergaulan hidup Kemana dulu suamimu bergaul dengan siapa? Istimu bergaul dengan siapa? Kalau suamimu bergaul dengan kalangan orang-orang yang selalu terlibat dalam dunia perselingkuhan kepada orang-orang yang punya istri lebih daripada satu, lama-lama suamimu ikut. Kalau istrimu bergaul dengan wanita-wanita yang tidak baik, bergaul dengan wanita-wanita yang suka menfitnah, wanita-wanita yang punya hati jahat, wanita-wanita yang mencenderung ya, ingin memuaskan lasnya, nafsu berahinya secara tidak benar suraku, ya yes, istrimu akan ikut. Gitu. Kemana dulu pergaulan suamimu, pergaulan istrimu? Itu sangat mempengaruhi. Bisnismu, bis, suamimu bisnis dengan siapa? Istrimu ke gym, bergaul dengan wanita-wanita yang seperti apa? Itu sangat mempengaruhi suraku. Tidak serta-merta tapi dari omongan, ucapan, sama-sama pergi, jalan-jalan, dibawa bertemu orang-orang yang sama jeleknya. Orang-orang sudah di dunia hidup, dunia perselingkuhan. Keluarga kita masuk di situ. Suami kita masuk di situ. Istri kita masuk di situ. Dari tidak mau, akhirnya menjadi mau. Karena terlibat di situ. Ingat dia dua kota ini, kota keduanya seraku. Masalah hubungan suami istri. Cepat loh selesaikan. Yang kedua, Masalah pribadi harus hati-hati, harus tahu diri kita sendiri. Diri kita itu seperti bola liar, kalau tidak dikendalikan dia cenderung mau lari daripada aturan ada. Itu manusia itu. Sinful nature. Dosa asal dalam diri kita itu, dosa natur dosa kita itu seperti itu. Oke. Okay? Poin ketiga itu lingkungan. Perhatikan lingkungan. Hati-hati terhadap lingkungan. Salin menjaga itu suami istri. Kemana istrimu pergi, suami harus tahu. Kemana suami ibu pergi, istri harus tahu. Jangan main pura-pura, jangan main sembunyi-sembunyi. Jangan main pergi tutup HP supaya istri nggak mau tahu. Itu akan menuju kecurigaan. You buat benar pun istri akan curiga. Kamu buat benar pun tapi you tutup HP tidak bisa di kontak. sekali dua kali, oke okay. tiga empat kali, belum lagi dihasut oleh orang-orang tidak benar. Tambah curiga Life itu begitu, soraku. Jadi jangan sampai dihasut orang lain Suami istri harus saling terbuka Begitu loh Harus saling bisa mengerti Harus saling bisa dipantau Saling memperhatikan Mama Kalau yuk telepon saya gak ngangkat Saya meeting Saya kalau lihat Setelah meeting saya lihat you Langsung saya telepon balik, mama Ya, gitu Nggak harus ada komunikasi, soraku. 5 jam telepon gak bisa mau ditanya besok kenapa Ayu saya telepon nggak jadi masalah lah saya lagi banyak urusan begitu ya nggak bisa lama-lama mulai curiga begitu loh suruh aku. ini kasus masih terhana. oke okay? sekarang kotak ketiga jemaat sekalian perhatikan kotak ketiga kotak satu sudah kotak dua sudah kotak ketiga dampak destruktif dampak destruktif daripada perselingkuhan itu seperti apa. Yang pertama, poin pertama, kotak ketiga ini, hubungan diri dengan Tuhan itu rusak. Hancur, men. Hancur. Tidak mungkin, so, lihat itu Daud. Daud orang besar. Daud diurapi Tuhan. Dipakai-pakai ketapel, dia bisa bunuh Goliat. Daud orang dipakai Tuhan hubungan Daud dengan Tuhan very good tapi hancur oleh karena perzinahan Daud hubungan diri dengan Tuhan itu hancur men disconnected sudah yeah. yang kedua saudaraku rumah tangga pasti hancur perselingkuhan itu destruktifnya rumah tangga hancur hancurnya rumah tangga itu bukan hancur seketika itu juga bukan bukan hanya hancur seketika itu perhatikan dampak destruktif daripada perselingkuhan itu menghancurkan rumah tangga itu dalam dimensi masa lalu your past dalam dimensi present sekarang dalam dimensi waktu future. Past itu apa? Dimensi waktu masa lalu, apa? Yang kamu bangun selama ini. Jemaat menyimak, saya pelan sedikit. Dimensi masa lalu itu apa Pak Pendeta? Hancurnya kayak apa? Menikah sekian tahun Baik yang sudah punya anak maupun yang belum punya anak Sudah dapat anak bahkan dua tiga anak Atau anak yang lucu-lucu dapatnya Anak yang mulai besar Itu masa lalu yang sangat bahagia Itu menjadi hancur oleh karena perselingkuhan Jadi istri akan berpikir Lah selama ini yang kita bangun apa? Rumah tangga yang kita bina selama ini hancur lebur Itu masa lalu itu sudah lima tahun yang lalu, sudah sepuluh tahun yang lalu, masa kita bangun dengan susah-susah, susah sekali, dan tangan kita menghancurkannya. Jadi dampak daripada perselingkuhan itu destruktifnya merusak rumah tangga yang sudah dibangun pada masa lalu. Dan masa sekarang rusak juga apa itu perselingkuhan divorce. Orang-orang yang saya layani pada saat terjadi perselingkuhan selalu secara emosional mau cerai baik istrinya minta cerai maupun suaminya minta cerai begitu suruh aku ya. karena apa Setelah emosional merasa terkhianati merasa tidak dipercaya lagi merasa disakiti merasa tidak setia lagi pasangannya itu loh suruh aku jadi merasa ini kok hidup jadi begini apa yang selama ini mereka kerja masa lalu hancur semua sekarang yang ada adalah hidup penuh dengan kepahitan penuh ketidakpercayaan penuh kecurigaan gitu. Masih bisa hidup berdua, masih masih ada anak anak, masih tapi hidup ini seperti neraka. Gak ada damainya, Gak ada sukacitanya, selalu kepahitan. Yang ada dan adalah kesedihan dan air mata. Itu present loh aku Future-nya apa? Ancaman ke masa depannya, destruktif ke masa depannya apa? Kasihan anak-anak. Nah kalau divorce, masa sekarang divorce, kedepannya jadi apa? Mau nikah lagi, istri masih hidup, itu cerai hidup. Menikah lagi, itu perjinahan berikutnya, saudaraku. Kan begitu, kan? Kasih anak-anak. Mereka mau bagaimana menurut papa mama. Mereka butuh papa mama. Mereka kehilangan kasih sayang papa mama karena apa? Karena apa yang kita lakukan hari ini. Itu dampak destruktifnya begitu rusak, saudara sekalian. Dan saudara kalau dengar khotbah saya tentang dosa ranjang. Itu kedewasaan rohani part 12. Kedewasaan rohani bagian ke-12. Itu dosa ranjang. Yaitu dosa perzinahan perselingkuhan. Dosa ranjang itu, suraku. Lihat itu, Daud. Hancur total, suraku. Habis semua. Habis semua. Daud tidak dihukum mati oleh Tuhan. Tidak, suraku. Dikasih hidup Supaya dia bisa menyaksikan kekejian yang dilakukan di mata Tuhan itu Dia akan saksikan dalam sejarah hidupnya Karena Tuhan sudah ngomong Aku tidak membunuh engkau Tetapi pedang tidak akan terhindar dari keluargamu Begitu loh Daud menyaksikan satu persatu rumah tangga dia Dia saksikan Dia punya beberapa istri Melahirkan beberapa anak Satu papa lain mama Itu terjadi satu anak lakinya menodai anak perempuannya yang lain mama itu pahitnya Daud. Nah anak itu ketahuan oleh kokonya ya kokonya menghilangkan nyawa adiknya yang lain mama itu. Bayangkan Daud menangis terseduh-seduh. Jadi pas hancur, Preseng rusak parah, future terancam. Dengarin korban ini suraku, dengarin. Betapa berbahayanya perselingkuhan itu perselingkuhan itu sangat serius di mata Tuhan. Lihat. Ya. Maka munculkan di 10 hukum Taurat itu kan, jangan berjina Kan begitu. Penting sekali. Nah, Saudara sekalian, Pantoni. Kalau sudah seperti ini, mungkin saja Saudara yang sedang dengar korban saya, Saudara sedang mengalami. Kalau saudara terjadi seperti ini, what shall I do, Pak? Harus buat apa Pak pendeta? Nah, kalau Yuta saja sekali you tanya seperti itu, maka kita masuk ke kota keempat. Pemulihan. Adakah kesempatan pemulihan untuk keluarga yang terlibat dalam problematika perselingkuhan? Ada. Ada. Tetapi selalu ingat. Masalah perselingkuhan itu tidak bisa diselesaikan sesaat. Tidak bisa. Masalah perselingkuhan itu tidak hanya dengan doa. Tidak bisa. Masalah perselingkuhan itu seluruh aku, harus dilayani oleh hamba Tuhan. Saudara yang Kristen, carilah pendeta. Saudara yang Katolik, carilah Romo. Pastor, saudaraku, harus dilayani tidak bisa didoa selesai enggak selesai karena hubungan suami istri di dalamnya ada hal yang perlu dibahas ada hal yang perlu diurut lagi permasalahan diselesaikan jadi bukan sekedar hanya doa pulang selesai tidak seraku tidak segampang kita pikirkan jadi pemulihan suami istri yang terlibat dalam perselingkuhan itu pelayanan counseling yang sifatnya long term oleh hamba Tuhan begitu. Dan juga sifatnya per kasus. Karena kerumitan, sulitnya penanganan, satu kasus dengan kasus lain tidak sama. Tidak sama. Ada suami istri yang sudah mengalami kekerasan rumah tangga. Ada suami istri yang sudah mengalami ya penipuan habis-habisan. Ada suami istri yang sudah mengalami bukan setahun, sudah terjadi perselingkuhan itu, bahkan sudah lima tahun, 10 tahun terjadi, baru hari ini ketahuan betapa sakitnya itu. Itu beda penanganannya, Saudaraku. Jadi khotbah saya hari ini cepat sekalian, khotbah saya hari ini kedewasaan rohani bagian ke-21 ini, Saudaraku. Tidak serta-merta membuat kamu itu selesai kasusmu enggak tapi paling tidak khotbah hari ini memberi suatu peringatan kepada setiap kita bahwa perselingkuhan itu adalah kekejian di mata Tuhan, memberi peringatan kepada kita bahwa perselingkuhan itu serius di mata Tuhan, dosa itu serius di mata Tuhan. Maka saudara saya libatkan tadi apa itu peringatan pengampunan dan hukuman Tuhan tiga seri khotbah itu. Karena kalau kita tidak bertobat, kalau tidak berubah Tuhan memberikan suatu peringatan seperti kotbah hari ini. Kalau kita baca tadi dua Samuel itu, Tuhan pakai Nabi Nathan memperingatkan Daud supaya Daud bertobat. Daud bertobat loh suraku. Apa beda dengan zaman sekarang? Tuhan pakai sebagai pendeta. Saya kotbah hari ini, saudara pas mendengarkan dan saudara pas ada orang-orang sedang melakukan Perselingkuhan itu, saya dipakai Tuhan menjadi pendeta untuk menegur saudara. Nah, kalau saudara bertobat, puji Tuhan, saudaraku. Khotbah ini adalah suatu kesempatan untuk menginsafkan diri kita, membawa kita sadar bahwa serius di mata Tuhan. Dengar, khotbah ke Dewa tentang dosa ranjang. Kalau kita tidak bertobat, saudaraku, semua yang kamu raih selama ini, you punya pas cita-cita kesuksesan, harta benda, semua yang kemurah itu satu persatu habis semua saudaraku. Kalau masalah dosa-dosa dosa ranjang itu menjadi sangat silu semata Tuhan. Habis semua nanti. Dengarkan apa yang saya korbankan. Setelah habis ditambah dengan hukuman Tuhan. Oleh sebab itu korban hari menjadi penting. Perlu ada suatu keberanian datang mencari hamba Tuhan. Bawa istrimu, bawa suamimu, datang. Kamu sendiri tidak mampu menyelesaikannya. Tidak mampu. Kamu sudah seperti benang kusut di dalamnya. Kamu tidak tidak mampu mengurai dengan baik. Butuh hamba Tuhan. Butuh orang-orang yang kamu kenal dengan baik. Untuk membawa kamu melihat semua kekusutan ben sep seperti benang kusut itu diuraikan satu persatu membimbing suami istri itu untuk melihat hal yang positif maka possibility untuk suami istri itu akur kembali sangat besar jemaat sekalian perhatikan dengan baik hmm. ini penting loh jemaat bukan satu hal yang main-main oke okay? oke okay? nah kalau sudah seperti itu saya ingin bawa jemaat masuk ke kota kelima Kotak kelima itu apa Pak Pendeta? Kotak kelima adalah dunia kontemplasi. Nah, dunia kontemplasi part 47 ini Saudaraku terbagi berapa bagian? Saudara menyimak. Terbagi berapa bagian? Kontemplasi 47. Kontemplasi adalah 5 menit waktu ngopi di Starbucks. 10 menit Waktu makan siang di kantor masih ada 10 menit untuk waktu istirahat, setengah jam di dalam mobil on the way ke tempat lain, dua jam dalam penerbangan Jakarta Medan, Jakarta Surabaya begitu, oke? Okay? <tuh> di mana saja dan kapan saja, tidak terbatas dimensi dan ruang waktu. Baik di tempat yang sepi maupun di tempat yang ramai, itu kontemplasi bisa dilakukan. Kontemplasi part 47 yang pertama adalah bagi orang-orang yang sedang melakukan perselingkuhan. Dengar, adalah orang-orang yang sedang melakukan perselingkuhan. Jadi waktu you kontemplasi, jemaat sekalian, kalau engkau orangnya, waktu you minum kopi. <tuh> sadar akan korban saya hari ini, sambil minum kopi berkata-kata kepada Tuhan. Aku sulit keluar dari perselingkuhan itu Tuhan. Seperti jeratan setan buat aku susah sekali keluar ya Tuhan. Aku pengen tapi tidak bisa. You tell Jesus dalam kontemplasimu, ya. Dan ingat kalau kamu tidak cari pendeta. Kamu tidak fight, saudaraku, hukuman Tuhan tiba nanti. Sambil ngopi, yu, rasa itu. Peringatan Tuhan datang, rasa itu. God speak through your heart, seperti itu. Bagi saudara yang sedang melakukan perselingkuhan. Mata Tuhan melihat dari sampai ke, ke bagian wilayah manapun, Tuhan lihat. Tuhan lihat. Kita bisa sembunyikan itu dari istri. Kita bisa sembunyikan itu dari suami. Kita bisa sembunyikan itu dari pendeta. Kita bisa sembunyikan dari siapa saja, tapi kita tidak mungkin menyembunyikan itu dari mata Tuhan yang melihat di setiap sudut di mana kita melakukan itu. Kontemplasi yang kedua buat orang yang hampir terjerat dalam perselingkuhan, hampir sudah ada mangsanya, sudah mulai suka sama suka hampir terjerat perselingkuhan. Ini big warning. Sebelum kakimu melangkah dengar khotbah hari ini saudara sekalian. Jangan sampai you telat you sudah terjebak ke dalamnya akan sangat sulit bagi engkau keluar. Perhatikan kan baik. Ini kontemplasi kedua bagi orang yang hampir terjerat dalam dunia perselingkuhan. Sadari itu waktu kontemplasi Sadari itu. Orang-orang mereka itu sudah istri orang sudah menjadi suami orang Itu karyawanmu Itu pegawaimu Itu pembantumu Itu supirmu Itu temanmu Kamu sudah punya suami Kamu sudah punya istri Ingat itu saudara sekalian Hampir you hampir terjerat di dalamnya Ingat korban ini Kontemplasi 47 poin ketiga Bagi orang-orang yang sudah bertobat Bagi orang-orang yang sudah bertobat Waktu kontemplasi itu Tuhan lindungi aku supaya itu tidak terjadi lagi. Waktu minum kopi di tempat manapun seraku, waktu sedang you lihat ke belakang. Betapa rusaknya hidup itu. Betapa hancurnya hidup itu. Ada air mata, ada seperti Daud Daud sadar sekali Waktu dia lihat ke belakang aku, Hancur dia Habis dia Semua yang diraih selama itu Lenyap semua oleh karena Perselingkuhan Don't do it again Don't do it again Oke okay? Kontemplasi 47 Poin keempat <tuh> Bagi orang-orang yang tidak melakukan perselingkuhan sampai hari ini, itu bagi orang seperti itu. Dengarkan, puji Tuhan hari ini, you hidup suci di hadapan Tuhan. Puji Tuhan hari ini, you hidup kudus di hadapan Tuhan. Tapi ingat, ingat dalam kontemplasi itu. Faktor dirimu dalam diri ini seperti bola liar, harus jaga baik-baik. Ingat, setan pun sedang berusaha untuk menjatuhkan orang hidupnya suci. Ingat, seorang bergaul dalam ling, berbagai lingkungan yang ada Berbagai pribadi yang ada Kita bergaul Tidak semua pribadi orang itu baik Ingat, ingat saudaraku possibility untuk bisa jatuh itu besar Harus mawas diri Bagi saudara-saudara Yang sampai hari Tidak jatuh dalam percinahan Harus mawas diri Hati-hati Pelihara, jaga Yang selama ini sudah terjaga dengan baik Jaga sampai mati. Jaga sampai mati. <tuh> Saudara sekalian, khotbah hari ini penting buat setiap kita. Siapapun kita hari ini, lihatlah Daud itu. Raja lo dia lo. Punya segala-galanya lo. Jangan pikir kita berkepa kalau saya punya punya ini aku tidak akan melakukan. Daud kurang apa? Tuhan sudah ngomong sama dia. Yuk kurang apa? Yang punya Saul semua saya kasih kepada kamu Kerajaan semua istrinya Semua harta Semua kemewan saya kasih kepadamu Apa yang kurang? Apa yang kurang? Itu Uria cuma satu istri Itu Karel karyamu yang setia Kamu habiskan nyawanya Kamu ambil istrinya Apa yang kurang kepada engkau? Hati-hati suraku Manusia itu seperti itu you and me harus hati-hati dalam hidup seperti ini. Apalagi saudara adalah orang-orang yang punya masa yang besar. Saudara-saudara yang menjadi public figure. Saudara-saudara yang punya bawahan yang banyak. Saudara-saudara ada orang-orang yang dalam diri itu sangat atraktif, punya karisma. Itu possibility orang datang ke kita sangat besar. Orang-orang siapa saja yang ada kepentingan dengan kita itu sangat banyak. Dan di antara mereka banyak orang-orang yang punya sifat yang tidak benar. Bisa di antara mereka itu orang-orang yang sudah terlibat dalam dunia perselingkuhan. Dan mereka mencoba itu kepada kita. Karena mereka juga punya daya tariknya. Harus hati-hati jemaat sekalian. Harus hati-hati. Saudara yang sudah menikah masih muda. Baru nikah lima tahun baru menikah 10 tahun. Kadang-kadang hati saya miris. Kalau saya malah ini cuman yang sedang terlibat dunia perselingkuhan itu selaku. Hati saya miris. Istri cantik, suami ganteng. Anak baik-baik semua. Kenapa harus terlibat dunia seperti itu? Kan masih jauh perjalanan hidup suami istri itu. Anak masih memerlukan bimbingan yang masih jauh sekali. Bahkan saya lahir juga sepasang suami istri. Yang belum punya keluarga, belum punya anak, baru suami istri, belum punya anak, masih jauh sekali. Kenapa rumah tangga itu harus dihancurkan dengan cara seperti itu? Why? Saya juga melayani pasang suami istri. Anak-anaknya sudah besar. Anak-anaknya sudah besar. Tapi kenapa itu istri mau lakukan seperti itu? Kenapa itu suami membuat seperti itu? Harga diri pun hancur. Anak-anak sudah besar, anak-anak sudah mengerti. Anak-anak pun sudah tahu bagaimana anak-anak itu bisa menghargai papa mamanya yang terlibat dalam perselingkuhan. Pasti akan dihina oleh anaknya. Sekalipun anak itu, tidak semua anak mengucapkan dengan kata-kata. Tapi dalam hatinya, deep inside their heart itu suraku, mereka menghina. Iya. Maka kita saya papa, kita ngomong apapun, tidak ada dampaknya. Tidak ada pengaruhnya. Karena anak dalam hati ngomong, you mau tegur saya, lah kamu seperti apa, papa? You mau tegur saya, mama? Ya kamu seperti apa hidupnya, mama? Begitu loh, seraku. Perhatikan khotbah hari ini. Ini memang satu hal yang sangat berbahaya dalam hidup kita, seraku. Masalah men and women ini. Masalah las nafsu berahi ini. Masalah COVID adultery, masalah perselingkuhan ini aku harus hati-hati, possibilitas sangat besar. Maka saya sering mengatakan, Hai hey istri, jaga suamimu baik-baik. Hai hey suami, jaga istrimu baik-baik. Komunikasi itu harus lancar, harus lancar. Mama aku ada di mana, yuk mau telepon teleponlah. Kalau saya nggak bisa angkat, saya langsung telepon balik. Kalau saya udah bisa angkat, begitu suruh aku jadi ciptakan suasana yang kondusif Dua-duanya saling trust each other Tidak saling mencurigakan Saling menyayangi suraku bisa terima sama satu dengan yang lainnya Perselingkuhan pasti tidak terjadi Karena kenapa? Sama-sama ya. saling memiliki Sayang rasanya mau masuk ke dunia perselingkuhan Karena kenapa? Buat apa? Emang dengan orang yang kita selingkuh itu ada masa depannya? Tidak ada masa depannya Tidak ada masa depannya <nenhum> Yang adalah kehancuran Penyesalan seumur hidup Dan Tuhan pun tidak berkenan Yes Tidak nah, mau dengar? Nanti ibu menyesal Suatu hari sudah mendapat hukuman Menyesal pun sudah telat <Sepadu> Mungkin saat itu bertobat pun sudah tidak ada kesempatan Iya kan? <Sosuh> Perhatikan korban hari ini jemaat sekalian I don't know you. Saya tidak tahu engkau siapa. Tapi kalau hari ini rasa-rasanya yang saya kot bahkan hari ini seperti menusuk jantungmu, seperti menginsafkan engkau, seperti suatu strum buat you sadar saudaraku, itu artinya Tuhan sedang berbicara kepada engkau. Yes. Baik yang di kota-kota Indonesia, baik kamu yang di luar negeri, di Australia, di Melbourne, Sydney, Perth, di Singapura, di Amerika, di Jerman, di Hong Kong di Makau di Taiwan dimanapun jemaat yang sedang mendengar korban hari ini hati-hati sadari itu kalimat terakhir dari saya <tuh> saudara sekalian buat apa yuk kerja capek-capek buat apa yuk kerja setengah mati Sampai lembur, kadang-kadang pergi ke tempat yang berbahaya untuk bisa dapat uang penghasil untuk apa? Untuk rumah tanggamu kan? Untuk anak istri suamimu kan? Untuk apa? Untuk mereka kan? Nah kalau you berjuang setengah mati untuk mereka, untuk kamu punya keluarga supaya hidup bagus, kenapa kamu pakai tanganmu menghancurkan dengan perjinahan? Why? Jawab saya, kenapa? Kamu membangun dengan tangan sendiri. Ini, kamu menghancurkan dengan tanganmu sendiri. Perhatikan dengan baik, sadari itu, sadari itu, Pak Pendeta. Bukan saya tidak sadar, saya sadar, Pak Pendeta, tapi saya kalau mau ke gereja, saya mau cerita hamba Tuhan. Aku malu, Pak Pendeta. Kenapa? Yuk, malu! Saya merasa saya berdosa sekali. Ke gereja, aku takut, Pak, karena aku orang berdosa. Kotor seperti ini, terlibat perjian seperti Rasanya aku tidak layak Dengarin, dengarin Gereja adalah tempat orang kotor Gereja tempat orang berdosa Supaya disucikan Gereja tempat orang datang supaya diampuni Kalau you merasa berdosa, merasa kotor Merasa tidak layak Sudah layak baru mau ke gereja Kamu tidak pernah layak seumur hidup Ke mana kamu bisa dilayakkan? Justru datang ke gereja lah untuk ditolong, untuk dipulihkan. Beda ubah cara berpikirnya. Aku kotor, aku hancur, aku rusak, Pak Pendeta. Aku mau datang kepada Tuhan untuk dipulihkan, untuk dibersihkan, untuk disucikan. Itu baru benar. Itu baru benar, Saudaraku. Itu baru benar. Oke. Okay. Dengar khotbah hari ini. Saya berharap hari ini khotbahnya problematika perjinahan itu membuka wawasan kepada setiap jemaat. Sehingga setiap kita jaga keluarga kita masing-masing. Jaga istri kita masing-masing. Jaga suami kita masing-masing. Ciptakan saling trust each other kuat sekali. Maka perselingkuhan itu jangan pergi. Tidak pernah akan menyentuh rumah tangga kita. Oke? Okay? Mari jemaat kita tunduk kepala sebentar. Saudara-saudara sekalian Saat engkau tertunduk kepalamu Saya tidak tahu siapakah engkau Saya tidak tahu bagaimana rumah tanggamu Tapi kalau rumah tanggamu Sudah seperti yang saya korbakan hari ini Kau harus sigap Jangan tunda Jangan tunda besok lusa Nanti habis kesempatannya Sek Selagi Tuhan kasih kesempatan Cepat bertobat, cepat cari hamba Tuhan. Kalau keluargamu sudah terlibat perselingkuhan, istrimu sudah selingkuh, suamimu sudah selingkuh, cepat cari pendeta, cepat ditangani. Jangan dibiarkan berlarut-larut, nanti ujungnya adalah kepahitan dan hukuman dari Tuhan tiba. Perhatikan hal ini. Jangan kau simpan. Sepandai-pandainya kau menyimpan dosa itu Suatu hari akan Tuhan buka juga Kau akan menyi seperti sekam Menyimpan api dalam sekam Tidak mungkin Sepandai-pandainya kau menyimpan Dosa perselingkuhan itu Suatu hari Tuhan bongkar juga Ingat kalimat ini Suatu hari Tuhan akan bongkar abis-abisan Dan pada saat itu Sangat menyakitkan hukuman Tuhan itu Menyimak khotbah hari ini jemaat sekalian, kau doa sendiri kepada Tuhan. Kau ingin kerja bagus, karir oke, okay, keluarga harmonis, sukses, hidup senang, bisa memuji Tuhan bahkan melihat Tuhan, lakonkan apa di khotbahkan hari ini. Tuhan Yesus, inilah setiap umatmu yang kepalanya tertunduk sangat memerlukan anugerah darimu Tuhan Didikan darimu Tuhan Kebenaran yang dari engkau Untuk membuka mata rohani kami Membuka mata iman kami Hidup seturut dengan firman Tuhan Mawas diri terhadap semua Hal-hal yang sangat berbahaya Termasuk problem perselingkuhan Yang bisa menyeret kami Membawa kami jauh dari Tuhan Bahkan dihukum oleh Tuhan Hamba berdoa untuk setiap jemaat yang sedang tertunduk kepalanya Rohmu bekerja dalam hati mereka, Tuhan. Rohmu bekerja dalam hati mereka. Mereka yang sampai hari ini tidak melakukan dosa perzinahan, tangan Tuhan mewartaikan, memelihara mereka seumur hidup. Mereka yang sedang terjerat dalam dosa perselingkuhan, tangan Tuhan melepaskan, tangan Tuhan menjamah mereka. Tangan Tuhan mengurapi mereka Memulihkan mereka Bagi mereka Hampir terjerat dalam perzinahan, Tuhan mengingatkan Peringatan keras Tuhan turun atas mereka Supaya mereka mawas diri Dan terhindar dari dosa perselingkuhan Tuhan Yesus Dengar hamba-Mu -hamba berdoa Letakkan tangan-Mu di kepala umat Letakkan tangan-Mu di hati jemaat-Mu ya Tuhan Metraikan firman hari ini Kisah kehidupan Daud Menjadi contoh paling hebat Dalam sejarah peradaban manusia Tentang perselingkuhan Biar itu menjadi peringatan bagi kami ya Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Pakai hambamu Seperti Seorang pelayan Tuhan Seperti Nabi Nathan Sebagai seorang pendeta Untuk menyuarakan kebenaran mengingatkan akan jemaat, menegur jemaat, dan menginsafkan jemaat lewat firmanmu ya Tuhan. Dan kiranya berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun atasmu. Yesus Kristus adalah gembala yang baik pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus senang desa mengingatkan engkau akan kebenaran hidup seturut dengan firman. Hidup suci di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari, Tuhan Yesus datang kembali, menjemput setiap orang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.